Yo friends, welcome back to Friends Sanjaya. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Di video kali ini gue yakin racun abis, karena kita bakalan review dan unboxing robot-robotan besi, bisa transform, bisa berubah. Keren banget produknya, harganya murah friends, di bawah 1 juta. So langsung aja kita akan unboxing Transformer Megatron, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Racun meresap, gue yakin beres nonton kalian pasti pengen beli. By the way, thank you buat Helda dan Galaxy Toys yang udah kirimin gua Megatron. Ini keren banget, friends. Buatan BMB. Dulu gua pernah nge-review Megatron juga yang jadi tank. Ini Megatron versi kedua. Jauh lebih bagus, jauh lebih keren. Kita akan buktikan, men. Gila, friends. Kasih buat kalian yang sudah subscribe, gue doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Friends, this is crazy, madness, insane. Kenapa? Karena harganya 900.000, friends. Kalau ini 3 juta, 4 juta, ya oke lah. Tapi 900.000 bisa dapat produk Megatron yang super awesome. Dalamnya, inner frame-nya itu besi. So, dia itu berat dan enggak fragile, friends. Enggak ringkih. And then, plastik luarnya itu is beautiful. Warna chrome-nya, gray-nya itu mahal banget. Plastiknya itu enggak murahan sama sekali. Kelihatan prestisnya, kelihatan mahalnya. Wow. Ini ukurannya kurang lebih 35 cm, friends. Jadi gede. Dan nggak cuma di situ, dengan 900.000 kita pun bisa gerakin dia full artikulasi dan terakhirnya dia bisa berubah menjadi jet. Kalau kalian perhatikan, belakangnya ada sayap dari pesawat jetnya. So, kita akan cek buat artikulasinya, friends. Pertama, kepalanya. Nah, lu lihat dia bisa muter lumayan banget, ke atasnya sedikit, ke bawahnya sedikit. Oke, okay? And then tangannya. Nah. Wih, lu lihat friends. Dengan teknologi bunyi kayak gini, itu artinya tenang aja, seberapa sering kita mainkan dia, percaya sama gua friends, gak akan gampang letoy karena ada yang truk-truk. Jadi ada yang ngunci di setiap artikulasinya itu. Wow. Kemudian ke depannya sama friends. Bunyi juga. Gila sih. Nah, kemudian seperti biasa tangannya double join. Bunyi juga. Rupanya BMB ini udah belajar friends. Yang dulu Megatronnya agak letoy lama-lama, tapi ini tangannya dari mulai shouldernya, kemudian tangan ke depannya,
engselnya, sikunya, semuanya pakai teknologi kunci gini, fans. Nah, gue yakin ini udah nggak mungkin letoy lagi. Kemudian badannya, kalian bisa lihat, fans, ini bisa muter. Ya, sebenarnya dia bisa muter 360 derajat, tapi ketahan sama sayap dari jetnya. Oke, bungkuk sedikit. Nah, ke belakangnya, wih, nice. Kemudian kakinya, oh, bunyi juga, friends. Nah, dia bisa lebar, selebar-lebarnya, and then kedepannya tinggi banget, double joint. Nah, kemudian kakinya, telapaknya juga full artikulasi. So, gue yakin kalian udah keracunan semuanya. Boleh order. Gue gak tahu udah ready atau belum. Langsung aja follow IG-nya di @helda atau di @galaxytoys. Setahu gue, ini harganya di bawah 1 juta, friends. Dan terakhir, ini perbandingannya sama Megatron yang volume pertama, friends. Yang pertama, yang ini versi ketika dia berubah menjadi tank, sedangkan yang ini versi ketika dia berubah menjadi pesawat jet. Kalau gua perhatikan, sebenarnya tingginya ternyata sama, friends. Cuman yang ini warna silvernya jauh lebih chrome daripada yang dulu. Yang dulu terkesan butek, friends. Yang baru ini udah istimewa banget, udah spesial banget. Dan gue suka dengan artikulasi yang baru. Kalau yang lama, lo perhatikan, nah kakinya itu nggak bunyi, fans. Oke, lo lihat. Jadi dia gampang letoy. Cuman tangannya doang yang bunyi, fans. Oh, tangannya pun nggak bahkan tuh, ya kan? Sedangkan versi yang baru, semuanya, engselnya, semua artikulasinya, dia tuh ngunci. So amazing, definitely yang baru jauh lebih bagus, catnya jauh lebih mahal. Artikulasinya jauh lebih sempurna. Jadi bebas, friends, kalian mau pilih yang mana? Yang bisa jadi tank atau yang bisa jadi pesawat jet? By the way, ini gue dikasih pinjam dan gak ada manual booknya, friends. Tapi percayalah, dia itu bisa transform, bisa berubah menjadi pesawat jet. And you know, berubahnya itu, transformnya itu sama sekali gak gampang, friends. Jadi tahapannya atau stepnya itu bisa lebih dari 30. Jadi kalau lu gak ada manual booknya, cuma menggunakan daya imajinasi, gue yakin gak akan bisa, friends. Karena ini bukan mainan anak kecil, bukan transformer for kids. Ini mainan transformer untuk orang dewasa. Orang dewasa aja belum tentu bisa transform. Termasuk gue, friends. Nanti gue bakalan coba, dan setelah gue selesai transform, gue bakalan post di IG gue. So pastikan kalian follow IG gue di @fransanjaya. So buruan, yang keracunan boleh langsung PM Instagramnya Helda dan Galaxy Toys. Link deskripsi ada di bawah, friends. Gitu aja, gue Fransanjaya. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bentar lagi 1 juta. So please support, dukung terus dengan cara share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Gue Fransanjaya, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye, God bless. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Gua doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.